Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya, kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya. Followernya itu udah mencapai 148.000. Oke, langsung klik link yang ada di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya. Oke, langsung klik aja. Oke, langsung diarahkan ke websitenya, langsung klik produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya. Oke, kemudian langsung cari eFootball 2, langsung klik aja. Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali. Kemudian juga selain itu, langsung kalian masukin email Konami kalian. Yang kedua, kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa. Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya. Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat Dana, Shopee Pay, Oppo ataupun GoPay, dan bisa lewat QR juga ya. Oke. Mau top up aman, murah, legal dan juga terpercaya, di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul termantul mantul. Oke, di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih tutorial sama kalian semuanya bagaimana cara meracik seorang paduka yang mulia Maharaja Gus Martin Braithwaite ya. Kita akan lihat cara meraciknya. Sebenarnya itu nggak usah diracik lagi sih ya. Di level awal pun sebenarnya udah GG banget ya paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Gus Martin Braithwaite ya. Jadi kalian nggak perlu latih sebenarnya, tapi ya penasaran lah, pengen lihat max ratingnya dan juga dari segi kemampuan yang overrated banget pastinya, kita akan lihat ya. Oke, nah di sini ada paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Gus Martin Braithwaite. Langsung kita akan latih saja ya, baru main 1 kali tuh. Oke, langsung kita akan latih. Nah, untuk program pelatihannya itu tambah berapa? 52.000 guys ya. 52.000 berarti kalian pakai 10.000 program pengalaman 5, kemudian untuk 1.000 pengalaman kalian bisa tambahin 2 ya. Oke, nah ini adalah poin pengalaman yang pas. Kalau 53 itu kelebihan guys ya, 53.000 itu kelebihan untuk seorang paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Gus Martin Braithwaite. Oke, langsung kita lanjutkan saja, kita akan dapat 72 poin kemajuan ya. Oke, sudah selesai latihannya dengan trik magic ya. Oke. Oke, langsung kita akan latih kemajuan pemainnya ya. Untuk kecakapan game and team gak usah, langsung kita fokuskan saja ke statistiknya ya. Oke, so langsung kita masuk ke statistik pemain saja ya. Langsung kita akan racik seorang Gus Martin Braithwaite ya. Oke, nah sekarang kita akan tambahin dari penembakan 12 ya. 12. Oke, nice. Aduh, kelebihan. Nah, kemudian juga selain itu untuk segi umpan-mengumpan itu kalian lewat aja, nggak usah ya. Terus kalian tambahin dari dribble guys ya, biar larinya agak cepetan dikit ya. Oke, kita tambahin 6 ya. Oke, 6. Kemudian ketangkasan kita tambahin 12 ya, biar peka banget Gus Martin Braithwaite-nya ya. Oke, nah kemudian kita akan tambahin untuk kekuatan tubuh bagian bawah kita akan tambahin 8 biar kencang juga larinya ya, dan sisanya kita akan tambahin untuk kekuatan di udara ya, biar pala peangnya bisa heading bola, bisa sundul bola dan gacor di depan gawang pastinya ya. 12-06-12-84. Oke, langsung kita lanjutkan saja pakai keris petir. Konfirmasi. Tring ting 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 ting. Anjay, sudah menjadi max level Gus Martin Braithwaite ya. Langsung kita akan masuk ke gameplaynya di next video ya. Mungkin ini aja untuk cara meracik seorang Gus Martin Braithwaite ya, paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Gus Martin Braithwaite. Dan di sini max ratingnya sampai 87 ya. Wah, berjejer tuh sama si Meyang tuh, si Meyang ya. Oke, langsung kita akan lihat perubahan dari taktik permainannya ya. Oke, huhuy, langsung jadi 90 ya guys ya. Oke, Lewandowski punya duet yang sangat ajib, yang sangat cocok ya guys ya pastinya ya. Kita akan review di next video. Oke, thanks for watching, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.